hari, dan siang. Ada anak kecil yang bernama Fania suka bermain bola, tetapi kakinya sedang sakit. Aduh, aku lupa, aku sedang sakit. Mamanya pun datang. Kenapa nak? Jatuh ya nak? Iya ma. Aduh, sudah mama katakan nak, jangan main. Ayo tiduran di sana. Ayo ayo bangun. Ayo nak. Makanya jangan main bola terus. Iya, orang lagi sakit juga. Ih, aneh. Bapaknya pun datang. Kenapa sih, Dek? Ada-ada aja jatuh. Nanti coba cin sama mama. Udah tenang aja. Apa mau nonton? Nonton apa tuh? Nggak tahu. Ibunya pun mengganti baju. Ternyata sama seperti bapaknya. Wah, tetapi tidak apa-apa. Aduh, pas sama baju. Di mana? Apalah kayak kembar. Nah, di mana selatifnya? Misi. Aduh. Kan gara-gara deh ini kan sakit kaki. Udah, mama ambil obat dulu ya. Oh, ini lampu lah. Adik, anaknya pun mengganti baju karena merasa keringetan. Akhirnya dibantu, ternyata sama. Aduh, sama bajunya. Aduh, sakit. Kenapa sih? Sama. Aduh, udah belum lagi. Sakit. Aduh, jadi berantakan tubuhku. Ini lah isi. Aduh. Aduh ya. Udah aku kasih yang ini aku aja yang pake. Aduh. Kenapa jadi kayak gini? Nonton pakai sofa. Aduh, apa lagi? Coba lihat sakitnya yang. Nggak apa-apa. Papa kecil dulu.
sorry, nggak apa-apa tuh. Akhirnya pun selesai. Akhirnya bapak pun sembuh dan bisa bermain bola lagi. Akhirnya udah selesai juga. Yeay, sepeda lagi. Kan main sepeda. Waduh, sakit. Sembuhku. Akhirnya pun selesai. Dan sebenarnya tiga-tiganya itu udah karakter aku. Dan aku beneran sakit terus. Nggak tahu kenapa. Abis jajan gitu, aku sakit. Walaupun ya udah berdarah, ini yang berdarah sih. Nggak apa-apa, tapi ini udah kering ini sakit. Sakit walaupun nggak bedar. Tuh, enggak kan? Ini merah gitu sih, merah dikit ya. Ini kalau gini-gini sakit lah. Jadi aku tahu ini pengen tiba-tiba sakit dan aku lupa kalau yang udah itu ada yang coba bisa. Oke, bye. Semoga you like it ya. Bye, guys.